Lord Polygon. Rekomendasi dari sahabat. Nah, ini ada perumahan ya, Bukit Sejahtera. Nah, ini dia. Sebelahnya itu ada Harmony Convention Center. Nah, ini. Jadi ini ada ruko-ruko. Nah, ini masuk ke sini. Nah, itu udah nampak warna kuning merah micelor Polygon. Banyak di sini nih. Nah, ini. Nanti kita makan di sini ya. Oke. Okay. Ini saya berada di micelor Polygon di Bukit Raya, Perumahan Bukit Raya Palembang. Nah, ini tapi ini situasinya penuh ya mejanya. Mari kita memesan nanti di dalam. Terima kasih. Ini tapi yang ini rame asli. Udah tiba ini celornya, pesen 2, saya 1, mami 1. Teman-teman saya bersama mami berada di Jalan Bukit Raya Sejahtera di Palembang. Ini ada satu ketemu kulineran ini celor Polygon. Katanya recommended asli, tidak tadi mana-mana ini yang asli. Ini memang tadi pagi ramai. Kita pesen 2 mie telur ya, saya 1, mau 1, dan ini apa, es kacang ya. Kita coba dulu nih mie telur ya. Oke, kita coba dulu. Nah, ini tekstur kuahnya ini kental sekali ya. Ini yang campuran telurnya ya. Kita coba. Enak banget ya. Nggak pedas. Ini mie-nya kita coba ya. Ini ada campuran udangnya ya, dan basah. Nah, ini mie-nya. Tidak terasa tepung. Mie-nya agak besar. Enak. Ada topping udang sama telur ya. Ini kuahnya yang bikin enak. Oke, ini ada satu lagi saya pesan. Kalau empek-empek nanti mungkin rekomendasinya yang lain. Ini mie apa, es kacang ya. Kita sedotan. Enak ini. Nah, ini disebut kacangnya ini. Kita sisihkan dulu. Kacangnya kacang merah ya. Ini dia. Ini balik esnya. Nah, ini. Thank you.
cocok di pagi. Saya suka ya. Baik teman-teman, kalau sedang mampir ke Palembang, mari kita sarapan mie celor Polygon. Ini rekomendasi indit dari teman saya. Ramai sekali. Ini berganti ya. Selamat makan. Nah, tadi kita sudah sarapan pagi mie celor di perumahan Bukit Sejahtera. Kita sekarang menuju ke Gua Maria. Gua Maria berbelas kasih di Palembang, Sumatera Selatan. Nah, ini dari Bukit Sejahtera kita ke kiri melintasi Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara. Perkiraan waktu 34 menit 18 kilo. Oke.